Hai, saya Chef Kamarul. Selamat datang ke dapur saya. Hari ini istimewa sebab saya nak memperkenalkan satu produk atau apa-apa peralatan dapur yang sangat-sangat istimewa yang dekat di hati saya, iaitu ini dia, Aurasia Mixing Bowl. Nampak macam satu kan? Tapi jangan terpedaya sebab dalam ni ada enam, bukan satu, ada enam pelbagai warna. First kali kita nak bagi tentang material dia. Ini dibuat daripada stainless steel. Bila stainless steel ni dia tidak mudah berkarat, kemudian tidak ada bau dan juga tidak melekat. Kalau kita buat macam serbuk kunyit ke, kita campur, tak dalam melekat warna kuning kat situ. Itu paling penting. Cara simpanan itu sangatlah mudah. Terus masuk, simpan. Setiap mixing bowl disediakan penutup ataupun lid. Warna biru, penutup dia pun warna birulah. Senang nak ingat. Tak adalah tersalah tutup nanti. Okey, warna kuning cantik. Tutup dengan warna kuning. Yang ini, warna jingga ataupun oren. Nah, sekarang ni kita pergi yang besar-besar pula. Cantik warna biru dia tu, warna hijau. Dan yang terakhir ini sebesar 30 cm. Sangat-sangat besar. Memang cantik nampak dalam dia tu. Dan yang paling penting ni, bila kita letak olehkan dia flat, bottom dia tu kan, dia tidaklah lari-lari ke sana. Material dia bagus, mudah dimasuk. Kalau kita nak masuk dishwasher kita pun boleh. Sangat mudah. Okey, ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semua ini nanti akan memudahkan kerja kita. Contohnya ini. Yang ini nampak berat. Kenapa berat? Sebab dalam ni bukan satu, bukan dua, bukan tiga, ada 4 ekor ayam. Ini kita nak buat ayam percik ni. Jadi kalau kita nak buat kedui kat rumah, tak ada masalah. Kalau kita marinate macam ni, kadang-kadang ada bau yang masuk. Tutup simpan dalam ni. Jadi bila kita nak barbecue ke apa, kita nak panggang ke, senang keluarkan dia. Dan juga di sini, ini kita akan buat jam jelata. Makan dengan nasi minyak, nasi biryani. Memang terbaik. Tutup simpanan chila, tak ada bau lain yang masuk. Hanya bau-bau jelatah saja. Dan juga kalau kita nak gunakan sebagai macam apa, salad toasting lah. Nak buat umai boleh, nak buat kerabu boleh. Dah siap apa semua, buat last minute. Kalau kita nak toasting salad ke apa, pastikan kita toasting tu last minute. Dan kita tutup dia dan simpan dalam chila. Tak adalah campur-campur bau yang lain. Punyalah mudah, punyalah senang. Sangatlah mudah. Itulah dah ini saya perkenalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 mixing bowl Aurasia. Mesti dapatkannya hanya di Aurasia.